guys, selamat datang kembali di channel NHIS. Yamaha NMAX, motor metik Yamaha yang jualannya sedang tinggi. Yamaha NMAX diminati konsumen salah satunya karena punya desain yang lumayan oke, guys. Namun kini Yamaha NMAX punya adik yang punya desain lebih unik dan keren loh. Akan diluncurkan Yamaha Motorco pada Agustus 2019. Dan inilah motor metik baru Yamaha punya desain unik versi NHIS. Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Desain motor metik yang akan meluncur ini berdasarkan platform kendaraan produksi Gogoro Inc. yang berbasis di kota Taoyuan, Taiwan. Hasilnya punya desain yang lumayan unik dengan lampu depan atau headlamp yang berada di bawah sayap depan. Kerennya, motor metik ini walau ukurannya kecil namun didukung kaliper rem depan model radial. Kaliper rem radial awalnya dipakai di MotoGP dan di Moge dengan kapasitas mesin besar. Hasil kolaborasi Yamaha dengan Gogoro Inc. dikasih nama Yamaha EC5. Tentunya dipersenjatai mesin listrik sesuai dengan latar belakang Gogoro Inc. Bagaimana? Tertarik guys? EC05 diproduksi oleh Gogoro, tapi dijual dengan merek Yamaha dan penjualannya memanfaatkan jaringan perusahaan lokal Yamaha Motor Taiwan. Enaknya memakai Yamaha EC05 disediakan lebih dari 1.200 stasiun untuk penggantian baterai Go Station yang dibuat di Taiwan oleh Gogoro Energy Network. Proyek ini diumumkan dari akhir 2018 lalu. Ini bagian dari visi jangka panjang dan rencana manajemen jangka menengah Yamaha Motor Co. Ltd. Nah, itulah tadi ulasan mengenai motor metik baru Yamaha ini punya desain unik. Setelah mengetahui ulasan tadi, apakah kalian tertarik untuk memiliki motor tersebut, guys? Share pendapat kalian di kolom komen ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi, mari membangun channel NHIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.